Apaan tuh? Apaan tuh? Halo guys, balik lagi bersama gue Yenfriata. Dan di bug pertama itu di sini kalian tinggal bawa karakter terbaru nih guys ya. Nah, lalu kalian tuh klik skillnya, lalu matiin data atau wifi di HP kalian. Intinya itu jaringan kalian tuh biar sampai 99 plus ya guys ya. Kalau sudah di sini kalian bisa lihat. Nah, di sini nggak ada karakternya ya guys ya. Kalian bisa lihat coy. Karakter Orion ini ya guys ya, jadi seperti ini ya bugnya ya guys ya. Nah, di sini kalian juga bisa nyobain sambil main Zipline coy. Kalian tinggal main Zipline, klik skill karakter Orion sama naik Zipline secara bersamaan. Nah, di sini nanti kalian bisa naik Zipline, tetapi Ziplinenya itu transparan ya guys ya, nggak kelihatan orangnya di sini ya. Nah, jadi di bagian pertama itu seperti ini ya guys ya, kalian itu silahkan nyobain coy. Oke, sekarang kita next di bug berikutnya. Di sini ada di training ground ya, kalian gunain bug seperti biasa yang buat ngeluarin diri kalian dari lapangan bola ini guys, dengan cara nempelin bola ke samping-samping lapangan ini ya. Kalau bolanya udah nempel ke lapangan seperti ini, kalian itu tinggal naik lalu minimaskan layar di HP kalian itu secara cepat ya. Kalau sudah, di sini otomatis bakalan keluar dengan menggunakan senjata yang ada di lapangan bola itu ya guys ya. Dan di sini kalian langsung OTW aja ke pantai sebelah sini nih guys. Nah, kalau sudah di sebelah pantai di sini, kalian tinggal turun dan kalian bisa lihat ada cahaya-cahaya UFO atau cahaya alien gitu guys di atas kalian ya. Nah, ini kalau kalian tuh semakin turun dari pantai, ini cahayanya bakalan semakin ke atas ya. Tapi di sini aku nggak tahu coy apakah bisa dilihat sama orang apa enggak ya. Nah, jadi di sini aku juga nyobain lagi di setiap match itu, ternyata di sini kalau ada orang, sepertinya orang itu juga bakalan lihat cahaya-cahaya ini guys. Kalian silahkan ajak aja teman kalian buat buktiin bahwa begini kelihatan di teman apa enggak ya. Nah, jadi kalian bisa lihat seperti ada UFO di atas kalian kayak gini nih guys. Nah, ini cukup menarik ya buat kalian yang ingin bug-bug yang
batalin bugnya nih guys. Nah buat kalian yang ingin keluar atau mau normal kembali, kalian silahkan ke darat sebelah sini nih guys. Nah di sini kan ada pantai, kalian tinggal langsung ke pantainya aja ya buat benerin bug ketika kalian jatuh ke bawah tanah guys. Jadi kalian bakalan bisa normal lagi ketika kalian udah ada di pantai ini ya. Oke, jadi seperti itu bugnya ya guys ya, kalian silahkan coba bersama teman kalian juga bisa guys. Dan di top yang terakhir juga sama, ini ketika kalian udah bawa senjata di social isn't ya. Jadi caranya udah aku share tadi di top yang kedua atau di top yang ketiga ya guys ya. Kalian tinggal cobain itu dan kalian langsung ke sirkuit buat cari mobil atau motor nih guys. Dan caranya itu tadi juga tinggal klik tombol tembak lalu klik sopir ya. Nanti di sini otomatis kalian nyopir tetapi ngescope ya, atau seperti pegang senjata kayak gini nih guys. Nah kalian bisa cobain dengan klik tombol tembak lalu klik tombol sopir nih guys ya. Kita coba di motor nih guys. Nah kita coba klik penumpang sama klik tombol tembak. Jadi di sini kalian seperti ngescope atau pegang senjata secara transparan gitu ya guys ya. Nah di sini juga berlaku buat di semua kendaraan ya. Jadi kendaraan apapun itu ketika kalian klik tombol sopir sama klik tombol tembak secara bersamaan, nanti bugnya bakalan seperti ini nih guys ya. Oke, jadi kalian itu silahkan cobain bug ini bersama teman kalian atau kalian sendiri ketika gabut juga bisa ya. Oke, jadi seperti itu dan see you next time and bye bye.